Nama kula Suliadi, asli Malang, Jawa Timur. Bapak Jokowi enggak pernah macam-macam ten lebet mobil, jadi ini mau santai. Karena orang nggak lagu-lagu loh Pak, kaset betul Bapak, apa? Ya Metallica, Lenengan, ngoten itu ya. Ya persiapannya roti, kacang godok, terus kacang godok. Pulang dari Semarang, kan Bapak tidur. Udah nyampe rumah, ora tangi-tangi ya sama ajudane. Mau suwe to Pak, kan ngomah saun tawes Pak, tunggal jam enten. Ora gelem gugah, nang Bapak kadose saya sangat tak aku ngoten. Dadi kula kali ajudan niku senten jero mobil nunggu Bapak wungu bangun tak tangine Pak. Waktu banjir Solo itu kan kula kali Bapak Ibu keliling Yayatakan lampun mubeng ngeten dangu-dangu pas badhe munggah tanggul niyo mobil langsung mogok ke Bapak. Bapak enten nginggil kemauan Pak dalam kang dorong orang Pak Suli wae saya neng jero karo Ibu tak dorongnya ngeten. Rumah di Tirtayasa karena rumah yang di Gilingan yang pinggir kali itu kena gusur sehingga mau tidak mau harus cari rumah ya alhamdulillah dapatnya itu di Tirtayasa itu. Kalau isi rumahnya setahu saya hanya ada kulkas sama meja makan satu tok. Televisi hitam putih. Kecil 24 in itu. Sewaktu bersama keluarga masih di Tirtayasa itu momen yang penting itu diantaranya Pak Joko kuliah juga di situ, lulus masih di situ, dapat istri Mbak Ana itu juga di situ. Kenangan-kenangan itu banyak untuk yang di Tirtayasa itu. Banyak waktu karena Pak Jokonya jadi wali kota terus pindah ke Jakarta. Pak Suli waktu itu kontrak nggak tahu di mana, akhirnya dikasih tempat yang layak ya bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Pak Joko itu. Itu sangat mulia sekali. Kula nika selama ngladosi Bapak niku mboten nate dukan. Kula nika nggih seneng
Bapak terus presiden. Nek kula nggih pokoke remen lah, mboten neko-neko. Bapaknya mboten berubah kok kalih kula. Karena bapak ya pulau dewe ya betul ngeten iki oke pulau ya. Bapak Jokowi, bapak kesehatannya jepun jagi bapak ale daripun ampun ngantos lali, semoga panjang umur.